Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semuanya, jumpa lagi di YouTube Nakarya yang ya penonton. Baik penonton, di video kita kali ini akan memberikan cara pangkas tanaman pucuk merah. Dan yang kita akan berikan ini adalah tanaman pucuk merah bentuk spiral atau ulir ya penonton. Oke baik penonton, kita akan memulai cara pangkasnya. Dan bahannya kita atau peralatannya kita sudah siapkan, itu peralatan gunting saya penonton. Oke, kita akan mulai memangkas. Yang pertama kita akan lakukan cara memutar permukaan atasnya dulu ya penonton. Ini ada penampakan penonton. Yang pertama kita lakukan permukaan atasnya. Jangan, wah. Diikat dong. Aku adalah pemain. Kemarin aku sampai permukaan atasnya kita lakukan memutar. Kemarin aku sudah sampai kayak gini kakak deh. Dan setelah memutar permukaan atasnya, baru permukaan sampingnya penonton. Permukaan atasnya kita sudah lakukan memutar, dan sekarang kita kembali ke bawah untuk rapikan bagian samping. Abang, 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 abang lihat penampakan bang. Abang, lihat sini. Halo. Senyum, halo. Ini penampakan wah, kecil. Halo. Halo. Naga. Ini penampakan kecil. Halo. Ayo. Kita lanjut penonton. Permukaan bagian atasnya sudah. Sekarang kita lanjut di bagian samping. Ini terlalu tunas. Samping juga ini bagian luar tuh. Atau sisi luar dan bagian sisi dalam. Ini kita lakukan yang terakhir. Ini kita lakukan pertama di sisi luarnya teman-teman, memutar juga. Naka. Emangnya Pak De bisa sampai atas? Bisa. Orang itu tinggi banget kok. Kalau ini namanya bahan rambutan guys. Ini kalau bahan rambutannya sisi luarnya, tumbuhnya sudah sampai di atas lama. Dan kita selesai lakukan lebaran. Sekarang untuk sisi dalamnya kita lakukan dari bawah juga. Pak.
lakukan di sisi dalam nanti. Melingkar juga mengikuti alur uliran biji merahnya teman-teman. Ini kita lakukan monitor juga ya teman-teman. Dan sisi dalamnya juga sudah selesai sampai di atas juga. Oke, buat penonton sudah selesai sisi luar dan sisi dalamnya, dan ini kita lihatkan hasilnya penonton. Kita ambil dari bawah. Ambil dari bawah itu. Sudah selesai. Oke, baik penonton, mungkin cukup sekian dulu video dari kita. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya penonton. Oke, baik penonton, tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pucuk merah.